Oke, pemirsa, saya masih di Skydeck Losari bagian selatan menghadap ke arah Semanggi atau Blok M, dan azan telah berkumandang. Di sini ada musola. Setahu saya musola ini ada di setiap pemberhentian bus. Itu adalah program-program Bapak Anies Baswedan waktu masih gubernur. Jadi segala tempat yang disebutnya ruang ketiga, kita tahu pegawai-pegawai kantor ini banyak yang pulang malam, banyak yang pulang maghrib. Misalnya dia ke kota, habis itu kemudian dia menuju Blok M atau Ciputat atau ke Bogor pun sekalian dia bisa berhenti dulu sholat di masjid, di musola yang disediakan. Ini musolanya pemirsa, ya, ini penampakan musolanya walaupun tidak besar, tapi cukup bisa sholat dengan nyaman. Ya, gantian sholatnya, ini yang perempuan di sana yang bisa. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak sholat, karena banyak tempat disediakan oleh pemerintah DKI, terutama waktu kepemimpinan Anies, Bapak Anies Baswedan selalu mengutamakan tempat sholat di setiap ruang publik. Demikian pemirsa, walaupun Pak Anies tidak menjadi gubernur lagi, tapi program-programnya insya Allah ada di hati masyarakat. Assalamualaikum.